baru pegang bola ini supernya. Iya, memberikan kepada kawannya tendangan langsung. Iya, nomor 26 angkat bola, masih lagi, bukan di sana. Nomor 26 masih Ya saudara-saudara, ya di lapangan ya dilihat langsung oleh Komando Channel bahwa atas nama Noval sudah mengisi 3 gol pemirsa. Ya. Dan dinonton oleh puluhan ribu penonton yang hadir pada kesempatan sore hari ini pemirsa.
Yang berpotensi yang dimiliki oleh anak-anak Jurjari dan Jumur Bantuni. Iya, ada umpan di sana, langsung umpan ke nomor punggung 2. Bisa guna di sana, tarik ke belakang. Masih, Azrul. Iya, ada umpan di sana. Pelaku pencetak gol baru ataupun anak-anak yang dimiliki oleh Jumur dari Juru. Bola-bola. Cukup membanggakan anak-anak ini mempunyai jiwa dan potensi yang sangat luar biasa. Iya, ada 6 pemain di sana. Namun di satu saja pemain yang baru masuk ini. Masih hijau bola. Iya, masih hijau bola di sana. Ada, namun terjatuh. Bola Yohagrun Ikan, namun bola keluar dari lapangan. Lagi-lagi tendangan yang dimiliki oleh Junior Rekuro, pelaku sang penjaga gawang di sana, anak dari Bapak Ruslan. Pecah ya. Satu pemain yang bermasuk, namun terjatuh. Ini yang masih muda saja ditangkap sang penjaga gawang, yang dimana Junior ini selaku asisten ataupun ofisial dari oleh Junior merotasi pemain-pemainnya sehingga memperkuat pertahanannya. Lagi ada Bung Osar Duna di sana, sang pengadil asisten dari sang masuk. Sudah dilakukan arahkan ke tengah. Ada Fadlan di sana, arahkan ke tengah lagi. Masih nomor 4 mencarikan di sana.
namun tidak ada rekan yang menjemput bola. Sayang sekali, langsung saja ke depan. Lagi bola, bukit lagi. Adalah ini. Melakukan, orang maksudnya melakukan percobaan, namun tidak dapat menembus pertahanan dari senior Solo. Lagi-lagi bisa bola arahkan ke depan. Di sana tidak ada rekan yang menjemput bola. Iya, Fazrul arahkan ke umpan bola. Ada Santos Lu saja gagal lawan Imar Mondes. Sangat luar biasa Iqbal ini, nomor 10. Luar biasa sekali. Potong tuh. Gagam Pak. Para anak-anak pada sore hari ini mempunyai fisik dan mental, para dengan mental dan fisik orang desa. Kita saksikan ada nomor punggung belakang di sana. Lanjut, lanjut, terus. Ya, namun sang wasit berlebihan menemukan peluitnya. Ya, terjadi pelanggaran di sana. Lagi-lagi eksekutor yang dilakukan Ifa, di mana Ifa ini pemain senior yang memiliki anak junior. Ifa ini mampu mendorong sayang dari anak-anak sore junior hingga skor 1-3. Lagi-lagi di sana, kita melakukan percobaan. Namun, mudah saja dan biarkan begitu saja. Nela sekir dengan kekangan dari Sore Junior. Sana ada nomor 27, siapa yang dituju di sana? Langsung saja, tidak terlalu keras. Arahkan ke depan, ada Isra, umpan di sana, nomor punggung 4. Arahkan ke nomor punggung 5. Coba namun tidak mampu nomor punggung 5 ini. Iya masih, ada Andi di sana, Isra lagi-lagi, Isra salah. Lagi-lagi tersebar, dilepaskan. Anak-anak umendare, buat tutup sebab bola. Ya, untung saja dan tidak sia-sia. Official dari Junior Kole ini rotasi dan menggantikan pemain-pemainnya sehingga menambahkan kedudukannya menjadi 1-3. Ya, lagi-lagi terjadi perebutan bola di sana. Ada 1-2-3 pemain tergeletak di sana. Namun bola meninggalkan lapangan. Labas rontok anak. Anak si Bencana. Kita saksikan dari kegiatan pertandingan Junior Kole dan Sore ini. Saksikan sama-sama ibu yang bertempat. Ya, kembali ke lapangan. Ya. Masih Ifa sana, pagar betul. Ya. Ada nomor pelindia santai dan slow saja. Ada Ifa, Ifa saja di pagi, Ifa. Lagi. Ya. Di mana Ifa tadi telah mendapatkan hadiah tertukur dari sang penadi. Woi. Apa? Dalam serang kepala. Yang didapatkan oleh anak-anak dari Junior Kole. Sudah dilakukan, arahkan ke nomor punggung 8 keras sekali. Ada nomor punggung 2 besar. Lagi Fazrul, arahkan ke sektor kanan. Di sana ada yang menjemput bola, lagi-lagi nomor punggung 4. Sering ngece dari pertahanan dari Junior Kole ini. Lagi-lagi Hijagula, siapa yang dituju di sana? Kita saksikan arahkan ke depan. Ada 1-2 orang main di sana, namun tidak mampu mengontrol bola dengan baik. Skill yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh anak-anak Junior Kole. Cele.
lagi-lagi permainan agakkan permainan satu dua Ikan sana lagi melakukan hadiah dengan bebas putar yang dilakukan Nopal di sana laku mencetak gol lagi-lagi bola melenceng sedikit lagi seru sekali para penonton ibu-ibu dan bapak-bapak saudara-saudara teman-teman kita saksikan laga junior Cere dan Kolo pada sore hari ini keras kali di mana Ikan melepaskan lagi-lagi tinggalkan lapangan langsung saja sang penjaga gawang arahkan break ke tengah namun tidak ada rekan bisa nomor 9 sana namun kolong-kolong ini penjaga gawang menempatkan saja oleh sang penjaga gawang ini tidak mampu menampung keluar percobaan yang dilepaskan oleh Ida Gila ini sehingga menembus skor 4-1 maju keunggulan junior dari Kore lagi-lagi Andre ini membantu serangan mantap dan sangat luar biasa pemain yang dimiliki oleh Junior Kore ini nomor 4 percobaan yang begitu keras yang dilepaskan cukup bangga kepada pagi ini anak dan bapak Edison sangat luar biasa sekali kami juga mengucapkan rasa bangga kepada anak-anak dari Junior Kore sudah bermain dan berjuang semaksimal mungkin kita saksikan bapak-bapak ibu-ibu lagi-lagi nomor 4 akan baris pertahanan dari anak-anak dari Junior Kore si sempat ke dulu tanggung jawab gue untuk anak jauh tanggung jawab iya pasti harap lebih lebih semangat iya tetap kembali ada Ifa di sana mencoba merebutkan bola namun tidak dapat direbutkan oleh Ifa ini bagaimana Ifa ini salah satu pemain senior iya lagi-lagi mencoba mengabaikan permainan 1-2 di sana namun mudah saja sebagai kawan menangkap bola dengan baik dengan sempurna sangat luar biasa sekali peragakan permainan untuk Taka di sana permainan 1-2 lagi-lagi Isfa di sana nomor 10 dan mana Isfa ini sangat luar biasa sekali pergerakan yang sangat cantik dan lincah iya lagi-lagi menang sendiri ada Ifa di sana pelan saja ada Ifa namun terjatuh Ifa di sana dihadang oleh saingan lagi-lagi mendapatkan hadiah kartu kuning lagi-lagi Agi mendapatkan hadiah kartu kuning untung ada bapaknya di sini yang memberikan kartu iya kita saksikan
Arah Petro. Ya. Kami mengucapkan rasa bangga kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang punya anak yang sedang berlaga pada sore hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih. Informasi masuk. Waktu-waktu. Bila melihat. Kami mengucapkan rasa bangga kepada anak-anak ini. Kedua tim yang berlaga, kami mengucapkan terima kasih karena menunjukkan permainan-permainan yang sangat bagus, sangat-sangat cantik. Mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mempunyai anak yang sangat luar biasa dan mampu ditantang oleh kita semua ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Komando Channel yang selalu mengikuti berbagai macam perlombaan pada laga-laga pertandingan ini.